Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Sehari dua ini, isu mengenai poligami kembali panas di media sosial selepas seorang influencer yang cukup sinonim dengan konten kereta Abang Tesla kerana melihat memaklumkan dirinya kawin lagi selepas melihat video istri pertamanya menangis dalam dakapan selepas solat subuh. Isu ini bukan sahaja menyentuh hati warganet, bahkan berbagai pihak termasuk para selebriti seperti pelakon jelita Anjalna Nasir menerusi beberapa hantaran dimuat naik di laman Instagram. Pemilik nama Nur Anjalna MD Nasir berkata, sekiranya seorang suami menyayangi istrinya, mereka haruslah menjaga istri dan perasaan seorang wanita, tetapi bukan cara berkawin lagi. Anjalna meluapkan pandangan dengan memuat naik video parodi 30 menit sebelum kejadian tidak diinginkan berlaku, yang sama dengan situasi isu tular baru-baru ini. Jelas artis berusia 35 tahun, seorang istri memang benar nampak redo menerima ketentuan bahwa suami mereka berkawin seorang lagi, tetapi ia hanya boleh dilihat secara luaran. Hidup ini tak perlu mengharapkan lelaki berpoligami, kadang perempuan nampak macam redo, tapi dalam hati hanya dia sahaja yang tahu. Kalau sayang istri, cukuplah jaga hati dan perasaan, bukan dengan mengawini perempuan lain. Perempuan kalau dah sayang, sanggup buat apa saja untuk tercinta, balaslah yang sama, hargai istri kerana banyak pengorbanan yang kami dah lakukan. Awas Hanif Zaki, coret Anjalna. Dalam hantaran tersebut, Anjalna dalam nada seloro tapi penuh bermaksud berharap agar suaminya Hanif Zaki ingat semua jumlah perbelanjaan perkawinan mereka sebelum ini. Tambah Anjalna, dia juga berharap agar suaminya mematikan hasrat untuk kawin dua, selain mengakui emosinya tersentuh apabila melihat seorang suami tidak menghargai istri. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.